Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita memperbaiki printer Pixma MP287 dengan masalah. Kita coba hidupkan dulu aja ya teman. Oke, printernya tampak normal. Angka 1 tidak ada alarm. Untuk mengetahui error berapanya, lebih baik kita langsung aja ya teman-teman, print lewat komputer. Oke teman-teman, kita coba print lewat komputer. Oke teman-teman, kita coba saja ya. Normal ya teman-teman, kita belum mengetahui permasalahannya apa, mau kita perbaiki. Oke teman-teman, kertas menyangkut di tengah, error berapa ya? Error 03 biasa, ya benar. Error 03 ya teman-teman. Benar. 03. Apa penyebabnya? Akan kita bongkar saja printernya ya teman-teman. Kita lihat dulu di monitor, tekan tombol start pada pencetak. Oke teman-teman, kita bongkar saja. Oke teman-teman, kita akan coba ganti sensor yang pendek ya teman-teman. Kita akan ganti sensor yang pendeknya. Oke teman-teman, kita buka.
teman-teman, langsung kita pasang. Teman-teman, kita tes apakah kertasnya masih menyangkut. Oke teman-teman, kertasnya tidak menyangkut lagi. Demikian ya teman-teman, tadi kertasnya menyangkut di tengah MP287, sekarang sudah lancar kembali. Yang kita ganti tadi sensor kertas yang pendek ya teman-teman. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.